macam tengoklah ni. Ay, minta maaf tau kalau ay buat salah ke apa. Minta maaf tau. Hai semua, selamat datang ke channel Koci TV. Kali ni Cik Kihan nak kongsi tentang ni pula. Rahsia besar habis, tak percaya Siti Nurdiana, Kai Bahar buka mulut hubungan mereka. Apa ceritanya ni? Sejak kemunculan awal dalam industri hiburan tanah air, ramai pihak berpendapat suara Kai Bahar saling tak tumpah dengan Allahyarham Acik Spin. Tak lama selepas tu, penyanyi kelahiran Perlis ini juga sering dikaitkan dengan Siti Nurdiana iaitu Nana. Meskipun kedua-dua penyanyi ini sering digosipkan gara-gara kemesraan yang sering dipamerkan terutamanya di media sosial, namun Kai dan Nana hanya menjawab hubungan mereka tak lebih seperti adik dan kakak sahaja. Bagi yang mengikuti rancangan hiburan Track Celebrity, mereka sering kali melakukan prank terhadap para artis bagi mendapatkan reaksi mereka. Dan antara yang mencuri tumpuan bagi episod terbarunya adalah apabila Nana bersama host Alif Farhan mengusik teman tapi mesranya. Itu apabila memberitahu yang dia tidak mahu berlakon sama di set penggambaran selain keluar daripada grup WhatsApp. Menerusi teaser program terbabit, Kai menjadi cemas dan sebab apabila dimaklumkan sedemikian, dia malah kelihatan bergegas mendapatkan Nana bagi membincangkan tentang masalah tersebut. Tapi sebaik mengetahui bahawa ini adalah prank semata-mata, reaksi wajahnya ternyata amat lucu dan menghiburkan. Menerusi Instagram milik Siti Nurdiana pula, rata-rata peminat turut berseluruh mengenai hubungan mereka apabila Kai dilihat begitu caring. Hahaha, rugi air mata. Elias Kai Bahar 94. Ho, bila member left group je, semua confirm terkejut weh. Alah, nakalnya Kak Nana. Kai gangster sangat muka. Tup-tup latah pula. Aduh. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bangun pagi, gosok gigi, ayun ke alamak. Gosip terkini. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.